Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dua Sawan kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka, dan kita posisinya ada di parkiran mobil ya. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahi rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung yang dimana di sini posisinya di lantai dasar dan di bagian belakang teman-teman ya. Kita terakhir kesini sekitar berapa, 2 minggu yang lalu, jadi udah cukup lama. Mudah-mudahan hari ini stoknya banyak, dan mudah-mudahan juga dari segi harga terjangkau teman-teman. Nah, ini untuk perawakan kios sama kita Arif hari ini, kita langsung coba ketemu sama bosnya langsung nih. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam bos. Ini dengan kios mas Sandy mas ya? Iya betul. Untuk hari ini mas ada stok burung apa aja nih? Stok ada burung cak hijau, cak biru, cak kinoi, cak ranting, cak hijau mini, urusan cililin, dan lain-lain banyak bos. Kayaknya banyak Sumateraan ya. Bisa melayani kirim sampai kemana aja sih mas? Kirim-kirim bisa Jabodetabek, bisa COD. Kalau luar daerah transfer dulu baru kita kirim bosku. Terus misalkan mau tuker tambah, bisa kan tuker tambah? Kalau tuker tambah kita langsung dibawa ke kios saja, syarat burung mulus no minus doyan makan. Siap, langsung kita pantau aja harganya ya. Oke mas, pertama kita dari stok burung apa dulu mas nih? Ini ada burung Bimoli yang betina bosku. Atau kancilan emas tapi betina ya. Kondisi ekor mulus mas, harganya berapa nih? Betina tak kasih 60 ribu aja bos. 60 ribu rupiah. Mulus-mulus siap diajak Oyo. Siap diajak Oyo. Ini udah makan pur atau belum nih? Hah? Udah makan pur? Purnya masih campur bos. Oh sama ulat ya. Mas, ini ada burung apa sih? SRDC ya? SRDC bos, sampai tinggal satu bos. Tinggal satu ekor, kondisi bondo lagi. Bondo. Ini harganya berapa nih? Hah? Harganya? Harganya kena 100 ribu aja, tinggal satu ngabisin 100 ribu rupiah. Nah, kapan turun lagi kira-kira ini informasinya? Mungkin 2 hari lagi bos. Terus tadi untuk yang Bimoli, yang jantannya emang nggak ada atau gimana mas? Yang jantannya dia lagi ke sana, standby. Oh standby. Terminal sana. Kosong bos. Oke. Berikut mas, kita kesok burung apa lagi nih? Itu Anis Siberia bos. Anis Siberia, harganya berapa mas nih? Sepasang 135 ribu. Ini berarti yang jantannya mana? Jantannya, sepasang, sorry. Hah? Sepasang kena, ya deh 130 ribu deh. 130 ribu, ini yang jantannya warna kebiru-biruan? Iya. Udah makan pur? Udah bos, Anis gampang banget bos. Jembulnya bos. Bagian bawah mas, ini ada burung apa lagi nih? Sri Gunting Kerantil bos. Real Kerantil? Cuman kategori ini nggak ada ekor lah ya? Nggak ada ekornya lagi, tapi dia antenanya copot bos, tak kasih harga miring. Maksudnya harga miringnya berapa mas nih? Ini kalau kerantil itu ada jambulnya ketahuan di atas parunya ya. Oke. Okay. Kita kasih harga 150 ribu aja ini. Udah makan pur atau belum? Campur bos. Sama ulet ya? Ini sama sebelahnya? Sama. Tapi mas yang kondisi ekornya ada antenanya ada? Ekornya ada antenanya ada, tapi lagi solo di kampung. Oh lagi di kampung. Belum ke Jakarta ya. Berikut mas, kita ke stok burung apa lagi nih? Cak biru yang betina bosku. Betina, ini siap dicus atau gimana nih? Ini siap diajak check-in bosku bersama ya. Oke. Harganya berapa mas nih? Ini murah aja bos, tak kasih jadi aja 150 ribu. Ini emang kebanyakan bondol-bondol mas? Bondol-bondol bos. Hah? Ada mulus, gak ada kayaknya. Tapi banyak kan bondol sih bos. Banyak bondol. Iya, karena habis dipakai. Kamu stok lagi banyak ya? Iya. Tapi yang jantan ada mas? Bos. Jantan ada? Jantannya ada banyak. Oh yang di atas ini ya? Iya bos. Oke. Yang untuk dewasa yang trotol kita ready bos. Ini yang dewasa? Dewasa. Ini dewasa lagi? Dewasa lagi. Ini sebelahnya? Dewasa lagi. Nah kalau yang ini? Trotol. Ini juga trotol nih. Tapi ini trotol jantan? Asli jantan bos. Mana itu atas sama? Yang mulus trotolnya. Ini harganya berapa nih? Harganya 350 bos. Yang mulus 350. Kalau misalnya yang bondol? Kalau yang bondol kita kasih harga 330 bos. Oh bondol 330. Oke. Kita lagi main banyak hari ini ya? Iya bos. Iya. Sekarang mas ke bagian atas. Ini ada burung kebudang yang informasi dari mana mas nih? Ini yang dari si Sumbawa bosku. Sumbawa. Iya. Banyak orang bilang kebudang Bali ya? Terkenal kebudang Bali. Karena transit dulu ke Bali baru ke? Iya. Surabaya. Iya kalau Bali ya turis-turis semua itu. Oke. Okay. Ini kan gini mas kondisi. Ada mulus, ada bondol. Iya. Maksudnya harganya mau sama atau beda? Harganya 2,5 aja lah. Rute rata. Iya. Oke, judulnya kebudang Sumbawa lah gitu ya. Iya. Tapi yang dari Jawa ada? Yang dari Jawanya kosong bos.
Ini yang dibuka burung apa mas nih? Nah ini burung palangka yang sudah ngepur bos. Murai palangka ya. Tapi udah ngepur ya. Jadi kalau murai palangka dia karakternya kalau diadung gembung ya. Iya bosku. Ini udah ngepur tapi jantan. Jantan, ekor panjang-panjang itu. Ekor panjang-panjang ya. Ekornya rata-rata 17 cm ke bos. 17 cm. Tanggung paling panjang ini. Oke ini palangka. Purnya pur halus atau pur kering nih? Pur leopard bos. Oh, pur halus. Oke. Okay. Tapi kasih juga bergeran. Tetap harus ada foto juga ada atau ulet jangkrik gitu ya. Jangan dikasih nasi padang bahaya ya. Wah. Ini saya. Harganya berapa mas nih? Mana yang itu? Iya. Tak kasih 6,5 aja bosku. 650. Nah. Tapi burung udah ngepur ya. Nah, aman, bukan yang 2 hari galau. Bukan yang 2 hari galau. Hari galau stres yang mau makan ya. Oh, bahaya ya. Hati ya. Resiko ada di pembeli ya. Kali ini insyaallah udah aman mas ya. Karena burung udah ngepur, cuma tetap namanya burung murai batu harus ada kroto sama ulet ataupun serangga ya. Sekarang mas kita ke bagian atas, ini ada burung apa lagi nih? Itu burung kapas tembak bos. Untuk informasi pengirim dari mana mas nih kapas ini tembak? Ini yang dari Aceh bosku. Dari Aceh? Sumateraan bosku. Ini mah kondisi bondol-bondol lagi dokor atau? Dokor nih? Ya dokor. Oke ini kira-kira harganya gimana mas? Harganya yang bondol 380 bos. Kalau misalkan ada mulus? 400.000. Tapi mulusnya mana gak kelihatan mulus nih? Hah? Di atas. Nah, apalah pada. Oke. Ya kan si dorong bos hari ini bos. Lagi dorong ini ya. Stokmu lagi tergolong banyak mas ya. Lumayan lah. Sekarang ke bagian paling bawah mas, ini ada burung cucak jenggot apa ini? Cucak jenggot yang dari Batak bosku. Dari Batak. Nah. Ini sama nih kondisi ada yang bondol. Ini baru bondol mas ya. Iya. Cuma karena stok lagi banyak makanya dicampur dua-dua ya. Ini ada mulus nih. Ada mulus juga. Harganya gimana nih? Harganya kita kasih yang mulus 200, yang bondol 180 bos. Oke. Ini sama sebelahnya. Tapi yang jenggot Jawanya ada? Jenggot Jawanya lagi bosku piknik. Piknik? Kosong. Berikut mas, kita ke burung kecil lagi nih, burung apa lagi nih? Itu ada burung cungkok mini bos. Cungkok mini, jadi kalau cungkok itu impor, kalau ini lokal, Sumatera. Lokal Jawa ya, lokal Jawa, Sumatera gitu maksudnya. Iya. Ini kondisi, emang jantan, pada bunyi mas loh? Loh. Hah? Ini bunyi loh? Iya. Ini jantan, kondisi bondol harganya berapa mas? Bondol bos. Bondol jadi, belum tak mandiin kena 330 bos. Bondol belum dimandiin 330. Ini bulan lagi banyak banget mas ya? Iya, hari ini full stock kita untuk kinoi. Full stock. Tuh sampai ke bawah tuh. Kinoi mulus-mulus anti semper ya. Anti semper. Nah, bondol gak masalah, yang penting gak semper. Oke, karena cepat tumbuh ya. Iya. Tapi yang betina ada mas? Betina? Iya. Betinanya lagi dioyo bosku kosong. Oh iya apaan sih oyo? Nanti komen aja yang tahu lah. Oh yang tahu. Ke bagian bawah mas ada burung kecil, burung apa lagi nih? Wah ini burung kecil banget mas bu. Iya jongkangan jantan ya. Tapi masih kelihatan muda mas. Iya. Maksudnya harganya berapa ini? Harganya kena 65 bos bu. 65.000. Ini burung yang memang tetap harus ada serangga ya. Ini yang kayak aneh nih kalau gacor bisa teler. Ini ya. Walaupun bahannya kelihatannya murah tapi kalau udah gacor harganya lumayan tinggi mas ya. Iya. Berikut kita kasih burung pleci siapa nih mas nih? Pleci dakun pacitan bosku yang kecil-kecil banget itu. Dakun pacitan, stok tinggal 3 ekor mas. Maksudnya mau dihargain berapa nih? Ini yang sortiran jantan 120.000 bos, original mas. Ini maksudnya 120.000 3 ekor apa? Satu ekornya. Oh satu ekornya. Ini kalau 3 ekor 120.000 rebutan ya? Iya. Cakar-cakaran. Ini mau udah tinggal 3 ekor aja nggak ada stok lang lain? Ya mungkin minggu-minggu ini nah, akan turun. Karena siap dipantau ke kios ya. Iya bos. Berikut mas ke bagian atas ini ada burung cucak hijau mini ya. Iya bos bu. Ini jantan, ada bondol, terus ada sebagian trotol. Yang ada trotol jantan, ada yang ekornya ada gitu ya. Ada juga yang lagi dorong ekor tuh kan. Ada yang lagi kondangan. Oh ada. Ini bisa harganya mau sama semua atau beda-beda nih? Nah ini tropis itu. Oh mana? Nah ini tropis. Dengar ini jantan ini. Harganya berapa nih semuanya rata-rata nih? 200.000 bos kalau yang mulus, kalau yang bondol 180. Oh, mulus 200.000, nah, bondol 180. Oke. Okay. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung cucak hijau ini, nanti bisa juga langsung merapat ke sini mas ya. Iya bosku. Kok kan ada jantan doang bosku? Emang betina nggak ada? Yang betina ke Oyo bosku. Oh lagi ke Oyo. Ke bagian atas mas, ini ada burung cucak ranting ya? Iya bosku. Yang dari Sumatera mas ya? Iya. Postur kelihatan cukup besar nih. Big banget bosku, mangkok-mangkok, mantap. Harganya berapa bosku? Itu tak kasih 190 bosku.
190-nya final banget itu. Emang tinggal satu ekor? Iya, satu ekor. Ini emang bodol apa lagi dorong ekor nih? Itu lagi dokor bosku. Oh lagi dokor. Nah, oh. Itu masih ada lem-lemnya belum tak mandiin. Tapi yang betina ada? Yang betinanya ke Oyo bosku. Oh ke Oyo lagi. Sekarang mas kita berlanjut stok burung pendet ya? Iya bosku. Ini pendet untuk yang kiriman dari mana mas? Ini yang dari Jombang bosku. Dari Jombang, Jawa Timur. Iya. Kondisi bondol ya? Iya bosku. Masa mudah harganya berapa ini mas? Ini tak kasih murah aja bosku. Murah. 25.000 aja. Ini burung di sini udah berapa hari nih? Udah hampir 5 hari bosku. Oh jadi udah kondisi lah ya? Kondisi. Ini mas stok tinggal burung-burung semuanya mas? Iya bos. Ini pertanyaan mulusnya kemana mas ya? Mulusnya ini pada futsal sana bos. Ke futsalan. Ini jadi pulang-pulang tinggal bondol. Oh. Oke, ini dipegang burung apa nih bos nih? Ini Marsteran Sultan. Marsteran Sultan? Iya. Cililin coklat ya? Cililin coklat. Ini emang bondol atau dorong ekor nih coba? Dorong ekor. Oh iya dorong ekor dorong tuh. Ini maksudnya mau terjual apa mau dilepas nih bos nih? Lepas. Lepas. Terjual. Lepas oh, dibeli orang. Ini terjual berapa nih, Bos? 1.200.000, Bos. Oh, 1.200.000. Kalau mau nego sambil ngopi ke tempat ya, bisa ngopi sambil nego. Oke, siap. Ini batang apa yang beli? Langsung masuk sangar baru. Yes. Ini abangnya beli, Bang ya. Ini bapaknya nih, ayahnya. Dari mana nih, Pak nih? Dari Sumatera. Oh, dari Sumatera. Jauh asli banget Sumatera, ya. Ini tinggal di mana sih, Pak? Tinggal di rumah. Tinggal di rumah bener-bener. Di Cengkareng. Oh, Cengkareng. Nanti mudah-mudahan sempat tambah gacor lagi, Pak ya. Tambah gacor lagi, amin. Oke, amin. Siap. Eh, Bapak beli dua kali ini. Oh, dua kali ini. Oh, jadi udah langganan berarti ya? Udah langganan nih. Siap. Oke. Nah, ini yang di bagian luar stoknya mas ya? Stoknya mas. Ini udah rajin-rajin bunyi ya? Iya mas, karena kalau perawatannya ngepas, cocok bener sama kesukaan bunyinya itu pasti dia pasti bunyinya mas. Pasti bunyi, oke. Ini untuk hari ini mas, cililin coklat nih, stok kurang lebih ada berapa ekor? Untuk cililin kita masih 5 ekor bos hari ini. Oh 5 ekor, jadi masih ada pilihan lah ya? Iya. Dan itu rata-rata udah pada rajin-rajin bunyi ya? Iya bos. Oke, tapi udah ngepur? Ngepurnya kita pakai leopard yang warna hijau kayak. Oh. Yang kayak gimana? Yang rumput laut bos. Oh yang kayak gini, ya pur halus lah ya. Oke, siap. Berikut mas, kita ke stok burung apa nih? Beo. Beo bos. Ini mudah hutan ya? Iya. Oh ini mulus sebenarnya nih. Habis mandi tapi belum terlalu kering atau iya. Belum dimandiin nih? Ini belum tak mandiin bosku. Gede banget ya? Iya bosku. Harganya berapa mas ini? Beo super big kita kasih yang ini usianya agak remaja ini kita kasih 9,5 yang ini cukup. Ini 9,5 karena nah. Bodinya benar-benar super big banget ya? Super big. Tuh, ini sama burung put-put yang gede aja kayaknya sama ya sama. Tuh. Ini kalau nah, yang ini yang masih anak kan busu. Oh ini lebih agak medium bodinya ya maksudnya yang lebih medium harganya mau sama atau beda nih harganya udah sama aja lah. Oh sama aja karena stok tinggal 2 ekor kita. Tapi ini burung udah mulai makan pur atau belum? Burung udah ya kita kasih pisang bos sama kalau sore kita kasih pur ayam. Oke. Biar ngirit biaya sate kapan kita kasihnya sate ya ini lagi promo ya biasanya normalnya kita 1.150.000 sekarang udah kasih yang murah ya karena tinggal 2. Oke ini di bawah atas ada burung apa lagi mas nih ini ada burung ini apa namanya sendana. Anis sendana ini masih trotolan ya iya musuh harganya berapa mas nih harganya kena 250.000 bos tuh. Udah mandiri atau masih disiap? Udah mandiri pur kering. Ini kayak gimana hasil ternakan atau memang dari hutan sih? Ini hasil ternakan bos tuh. Nah ini mas ke sebelah, ini pada kekenyangan kali ya. Disoloin. Kayak untuk yang anis merah mas nih, masih mandiri atau udah disuap nih? Kalau mandiri. Ini mandiri bisa suapin bisa. Kalau mandiri dikasih purnya basah kering purban. Oh kayak gini. Nah. Oke ini harganya berapa anis merah? Ini kita kasih harga 400.000 aja. 400.000 rupiah. Jadi ini fleksibel ya. Mau mandiri bisa, disuap pun bisa. Lebih oke gitu ya. Pilihan pun lagi tergolong banyak mas ya. Ini cuma barang kekenyangan kayak mas nih. Iya. Tuh. Ngantuk dia. Ke sebelah lagi mas, ini ada burung jalak putih ya? Iya bos tuh. Ini masih anakan. Masih anakan. Tapi udah mandiri. Iya. Oh udah dikasih pur kering lagi ya? Pur kering. Harganya berapa mas? Ini tak kasih harga 330. Rut sama rata. Nah, mandiri. Ini juga ada yang murah bos. Bisa murahnya? Yang ini. Tanya yang sebelah sini nih. Oh yang sebelah sana. Berair. Oh ini nggak mau nengok. Iya. Berair. Oh iya bengkak nih. Iya. Oh iya itu ya, sebelah ya. Nah, tapi burung gemuk sehat dan makan. Ini harganya yang ini berapa nih? Harganya tak kasih 200.000 aja. Oh ini karena kategori minus matanya sebelah, nah, makanya dijual murah ya. Iya. Soalnya apa namanya? Apa lingkar matanya masih utuh. Yang alisnya itu bengkak. Oh, di alisnya yang bengkak. Cuman
nyembuhin bengkaknya doang itu pasti sembuh. Siap. Ini cuma satu ekor. Cuma satu ekor bos, kalau banyak muat. Iya. Nah, Mas, ke sebelahnya burung terucuk yang informasi kiriman dari mana nih? Ini yang dari Mojokerto, Bosku Jawa Timur. Mojokerto. Ini ada bondol, ada mulus. Iya. Harganya sama semua teman-teman. Kalau yang mulus banget, bodi gede, kasih 35. Mulus banget, bodi gede 35. Banyak kan bodi gede. Oke, ya. Terus misalkan yang bondol nih? Yang bondol kita kasih 25.000. Oh, bondol 25.000. Ini burung memang perawatannya cukup mudah ya? Cukup mudah. Oke. Ini sama sebelahnya? Sama aja bosku. Oke, Mas, berikut kita ke bagian atas Mas ya. Ini ada burung impor ya? Impor. Ini maksudnya rajin banget, kita sungguh emang udah gacor atau masih bahan atau rasa gacoran atau gimana? Ya, kita kiriman notanya nota gacoran bosku. Kiriman nota gacoran. Nah, jadi kita berjarang juga kalau contohnya. Ini udah enak banget ya. Jadi ini udah bisa langsung buat masteran ya? Iya. Oke, ini berbicara soal harga Mas, itu maksudnya per ekor mahal atau murah nih? Per ekor kita kasih cukup miring sih bosku. Cukup miring. Nah, untuk nota gacoran kita kasih 1.900. Oh, cukup 1.900. Nah. Oke, ini jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung cucak jungkol jantan, nah, udah enak banget Mas ya? Enak banget. Nanti bisa langsung berangkat ke sini. Kalau nggak untuk soal pemesanan tinggal di kontak nomor A-nya. Terus yang jadi pertanyaan saya Mas, ini harganya hanya burjo atau full set Mas? Kalau harga kita hanya burjo bosku. Oh, hanya burjo. Nah. Ini soalnya sangatnya bagus nih. Nah. Ini sebelahnya untuk stoknya. Iya bosku. Jadi masih ada pilihannya ya. Iya. Berikut Mas yang diturunin ada burung murai batu Mas ya. Iya bos. Ini jantan betina atau apa nih? Ini betina. Trotol betina. Iya. Stok tinggal satu makanya nggak bisa. Oke. Ya. Ini dari segi postur lumayan besar ya. Iya. Untuk kategori trotol betina besar Mas ya. Iya. Cililinya tubuhnya lagi. Ini harganya berapa Mas nih? Ini kita kasih harga 280 bos. Oh cukup 280. Nah, murah trotol ini ya. Nah, normalnya kita 33, cuman kan tinggal 1. Oh, ini bahasa kerennya itu harga penghabisan lah ya. Iya. Ini yang bunyi tadi mana Mas? Oke, ini jadi untuk teman-teman yang lagi nyari murah trotol betina, nah, ini tinggal 1 ekor cukup 280. Dan jantan juga kita ready. Oh, jantan ready juga. Ini untuk penampakan yang trotol jantan Mas ya. Iya, bos. Ini dari si poster juga lumayan besar Mas nih. Oke, tapi ini udah mandiri. Udah mandiri pur total bosku. Mandiri pur total. Nah, ini bocoran indukannya gimana nih? Indukannya 20x14. Oh, ekornya panjang ekornya. Harganya Mas, pun. Yang ini berapa nih harganya? Harganya kita kasih 1 juta aja bosku. Oh, cukup 1 juta rupiah. Nah, apa namanya? Dan stoknya ini cuma sampel doang. Stoknya ada 15 ekor. Oh, masih ada 15 ekor. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari murai trotol jantan nanti bisa langsung merapat ke sini Mas ya. Iya. Tapi ini burung udah mulai riwik ngeplong atau gimana nih? Riwik, wik plong bosku. Wik plong. Ya. Cuma ini ring peternak bosku ya, bukan ring APBN BNR ya. Siap, siap, siap. Berikut Mas, kita ke stok burung apa lagi nih? Ini ada burung cak ijo bos. Cak ijo. Ini ya. Stok lagi banyak ya? Yang PH bosku. Oh, ini yang PH baru hitam, nah, jadi menandakan burung masih tergolong muda ya. Nah. Ini masalah harga Mas itu per ekor sampai berapa Mas nih? Sama ini nota 330 bosku. 330. Nah, kalau yang betina kayak ini. Harga berlaku untuk gini Mas. Ini kan lagi dorong ekor. Hmm. Ini lagi bondol atau ya kan? Iya. Maksudnya harga sama semua atau beda-beda? Sama semua karena kita jual paruh bosku. Bukan jual ekor. Paruh. Oke. Terus stok lagi banyak ya. Nah. Maksudnya yang jelas betina mana? Iya, betina. Satu doang. Ini. Oh, masih kan betina. Oh, ini yang betina berapa nih? Betina kena 190.000. Oh, betina cukup 190.000. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman yang lagi nyari cucak hijau betina, harganya sangat terjangkau Mas ya. Iya. Nanti bisa langsung merapat ke sini. Karena ini kan nanggung bosku usianya. Ini nanggung. Nanggung. Maksudnya kan belum mutasi full. Kalau yang full biasanya 200 ya. Oh, kalau full mutasi 200. Stoknya juga ada. Ini yang udah mutasi full ya. Nah. Yang harganya berapa nih? Kita kasih harga 200. Ini kena lampu. Siapa? Agak kaget ya kena lampu ya. Iya. Selanjutnya lagi Mas ke bagian atas ya. Hmm. Ini ada burung cucak hijau Mas ya. Iya. Bisa udah rajin banget bunyi, emang udah jadi, masih bahan atau gimana nih? Ini yang bahan rajin. Bahan tapi rajin. Jadi bahasa anak muda ini bahan tapi rasa gacoran ya. Yes. Banyak orang bilang kayak gitu ya. Hmm. Ini udah enak banget Mas ya. Iya. Cuman ini yang apa namanya KTP-nya yang dari Sumatera ya, yang body medium. Oh, yang body medium. Ini walaupun bondol tapi udah rajin banget bunyi ya. Iya. Maksudnya yang udah rajin banget bunyi kayak ini Mas, harganya berapa Mas ya? Walaupun di sini kita tak samain bosku. Oh, samain jadi? Kita kasih harga 600.000 aja. Itu berlaku untuk bondol mulus sama?
Kalau yang ini tinggal dokor-dokor sih sama semua. Oh ini di sebelah ini tinggal dokor-dokor gitu. Ini untuk stoknya mas ya. Oh ini sebelahnya lagi dorong ekor. Jadi yang di sini tuh harganya sama semua nih. Iya. Emang ada yang harganya beda lagi? Ada yang beda, cuma yang big, super big. Oh, yang di atas ini maksudnya? Hmm. Maksudnya yang sampelnya kayak gimana semua turunin mas? Yang super big bosku. Super big. Coba turunnya satu atau dua ekor ya? Coba, mana mas penampakannya nih? Tangkepin salah satu atau dua ekor nih. Gedenya segede apa nih? Segede cintaku padamu bos. Bahaya dong kalau cintaku padamu dong. Hah? Kalau lagi dokor-dokor bos. Gede banget ya. Ini benar-benar gede beneran ya. Iya. Penamuannya ya. Ini maksudnya kayak gini mas, harganya lagi dokor atau bondol? Kalau yang bondol kita kasih 6,5 bos nih. Kalau bondol. Terus kalau misalkan ada yang mulus? Yang mulus kita kasih 6,7 biasanya. Oh 670. Nah, tapi ini mungkin kebanyakan bondol-bondol ya? Dokor-dokor. Cuman karena burung pemakan buah jadi cepat? Cepat rontok, cepat numbuh. Oh cepat rontok, cepat numbuh. Oke. Untuk teman-teman yang lagi nyari burung cuca hijau, super big ya? Yang trotol juga kita ready. Coba nanti lihat mas yang trotol ya? Iya. Mana penampakan yang trotol? Oh yang trotol bosku. Ini bukan karena di spidol bukan ya? Real bosku. Ini mau dimandiin 100 kali pun gak bakalan luntur ya? Iya. Nah ini untuk yang trotol mas, bahasanya kerennya trotol jahat ya? Trotol jahat, ini masih kotor belum mandiin. Harganya berapa nih? Harganya kita kasih 650 teman net bosku. 650 net, khusus yang trotol jantan ya? Stok yang trotol ada berapa ekor nih? Stok hari ini tinggal 5 ekor bosku. Oh 5 ekor trotol, oh ini nopanya banyak. Siap. Oke mas, ini untuk reviewnya cukup ya. Gini mas, terakhir di Kios Mas Sandy kan masih ada promo tuh. Kalau yang bila mana orang membeli produk Kios Sandy dapat kardus kan ya. Iya. Itu dikumpulin selama 15 ekor ya. 15 biji. Bisa tukerin burung. Bisa tuker burung. Ini sekarang gratis. Masih berlaku nggak? Masih berlaku. Masih berlaku. Jadi penampakan kardusnya kayak gimana nih? Nah ini. Misalkan mas, ternyata saya punya temen ini udah hilang sobek nih, aduh. Gak apa-apa, yang penting ada masih ada logonya. Masih ada logo Sandy. Nah. Tandanya itu orang pernah beli di sini gitu ya. Burung jantan itu burungnya burung pentet pala hitam bosku. Pentet pala hitam. Nah, kalau misalkan nggak mau pentet mau cuca hijau nanti kita tinggal potong 120.000. Oh dipotong 120.000 dan jangan lupa subscribe channel Kios Burung kita ya. Oke. Nah, ini terima kasih banyak mas ya. Oke. Mudah-mudahan Kios Mas Sandy semakin jaya. Amin. Semakin banyak pelanggan mas ya. Iya. Oke teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di Kios Mas Sandy yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar. Posisinya di bagian belakang sekitarnya cukup. Nanti untuk lebih dekat tinggal di kontak aja nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.